Teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku mau buka masker dari MS Glow yang green tea. Jadi ini diperuntukkan untuk kulit yang berjerawat gitu. Ini ada step-step pemakaiannya. Jadi muka kita dibersihin dulu. Setelah bersih baru masker diaplikasikan ke wajah. Ntar sampai rata ya, hindari bagian mulut sama mata. Nah, itu tuh 5-10 menit. Kalau sudah, itu dikeringkan wajah dengan handuk basah atau tisu yang dibasahin gitu. Jadi dibersihkan. Kemudian jangan lupa yang keempat, kita pakai pelembab. Kayak gitu. Ini keterangannya. Ya, ini lengkap ya. Jadi keterangannya bisa dibaca di sini lengkap. Di sini ada expired date-nya. Terus bentar. Ini ada expired date-nya di sini, terus meternya di sini 100 gram. Ya, BPOM-nya di sini ya. Nih. Oke, mari kita buka. Ini masih plastik gini ya, segelan gini. Ini kayak gini tempatnya. Tuh, kayak tempat balsem ya. Ini ada keterangannya green tea pur klemas. Oke, dari MS Glow. Kayak gini tutupnya. Nah, ini ada masih ada keterangannya ya, kayak expired date dan lain-lain. Kita buka. Ini ada ini, ditutup kayak ini. Tuh, jadi warnanya tuh apa ya kalau kayak gini tuh, hijau tapi agak abu-abu gitu. Jadi warnanya itu apa ya? Green, jadi abu-abu agak ke ijo-ijoan, ijo agak ke abu-abuan gitu. Oke, ini kayak gini. Ini baunya khas green tea banget ya, seger. Nih, enak banget. Langsung dingin gitu, rasanya tuh seger. Kayak apa ya, maksudnya langsung kayak masuk ke pori tuh dingin gitu aja, jadi enak. Baunya juga seger. Terus ini tuh isinya menurutku banyak, jadi ini penuh, hampir penuh gitu, 100 gram soalnya. Aslinya kan ada dua, yang satu yang charcoal itu, yang satu yang green tea. Karena aku berjerawat, aku belinya yang green tea gitu. Mungkin teman-teman yang punya keluhan sama-sama aku, maksudnya jerawatan, bisa coba ini 1-2 kali seminggu pemakaiannya. Gitu ya, doakan aku juga cocok pakai MS Glow karena ini lagi viral dan katanya sih produknya bagus, jadi aku mau nyoba gitu. Terima kasih ya yang udah tonton video aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama tanda loncengnya dinyalain biar ntar kalau ada video dari aku kalian langsung tahu gitu ya. Terima kasih, bye.